Bahwasanya pada pukul 5 tadi pagi pada hari Rabu tanggal 16 November nelayan melihat satu buah kapal yang sudah mendarat di pesisir pantai Luka Tebai, dan setelah dicek bahwasanya di dalam kapal itu adalah pengungsi dari Rohingya. Saat ini kita dari UNHCR kita pertama mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Aceh atau pemerintah Utara yang sudah mengizinkan para pengungsi luar negeri untuk mendarat di Kabupaten Aceh Utara. Untuk rencana selanjutnya, saat ini pihak UNHCR masih terus berkoordinasi. Yeah.